Ketika kebudayaan bersinergi dengan tari dan menjadikan ciri khas suatu bangsa. Selamat datang di Java International Folklore Festival Sindoro Sumbing Kabupaten Temanggung tahun 2019. Ambil gambare. Tenang ya. Selamat malam dan selamat datang di Java International Folklore Festival Sindoro Sumbing Kabupaten Temanggung 2019. Lestariannya, lestari budayanya. Dan suatu kebanggaan saya Bagas Satria dan rekan saya. Dan saya Arlin tentu saja bisa memandu jalannya acara pada malam hari ini. Iya, dan tentunya ini acara malam hari ini adalah acara puncak dari penyelenggaraan Festival Sindoro Sumbing. Sudah sekali, karena sebelumnya sudah terdapat beberapa rangkaian acara. Benar. Di antaranya ada panggung jaranan yang merupakan Festival Kuda Lumping, ya ini. Iya, benar sekali. Lalu selanjutnya ada ngopi bareng di Papringan. Benar. Dan selanjutnya ada sarasehan budaya untuk bertukar kebudayaan, saling sharing kebudayaan antara Indonesia dan juga internasional, ya kan? Ini tentu saja adalah Java International Folklore Kabupaten Temanggung 2019. Tidak hanya itu, karena pada tanggal 21 Juli akan diadakan penyelenggaraan Sendera Tari Sindoro Sumbing. Itu merupakan acara puncak dari Festival Sindoro Sumbing itu sendiri. Benar. Ya? Dan ini merupakan acara gabungan antara Kabupaten Temanggung dan juga Kabupaten Wonosobo. Wow, luar biasa. Budaya Republik Indonesia. Jajaran staf Kementerian Pariwisata Republik. Di malam hari ini karena kita akan berada di sini untuk melihat tampilan-tampilan dan menuju ke Bali bisa, yes, ya, menuju ke Wonogiri bisa. Berbahasa Jawanya, kalau dalam bahasa Indonesianya melestarikan kebudayaan yang ada di Kabupaten Temanggung. Benar ya? Sekali, karena di Festival Sindoro Sumbing ini merupakan acara kolaborasi antara Kabupaten Temanggung dan juga Kabupaten Wonosobo yang bertujuan untuk pendeklarasian dan juga penetapan wilayah Sindoro Sumbing menjadi wilayah yang harus dijaga kelestariannya. Dan juga istilahnya diklaim gitu ya. Yes, Sindoro dan Sumbing itu adalah ikonik dari Kabupaten Temanggung dan juga Kabupaten Wonosobo. Nah, benar, ya? Iya. Oke, Indonesia. Jadi ini bertarungnya memang istilahnya nasional, loncat ke internasional. Nasional, ya? Iya benar. Dan juga terima kasih kita ucapkan kepada Kementerian Pariwisata dan Jasa Marga, kemudian kepada Bank BTN dan juga kepada Eiger. Karena sudah mendukung acara sangat luar biasa ini. Kita akan tampilkan terlebih dahulu yang namanya kebudayaan dari Temanggung, ya. Tidak hanya kebudayaan dari Temanggung, Jalan Kepang dan juga Kubro Siswo, akan tetapi nanti dari Wonogiri, ya, karena kau menampilkan ketek ogle. Nah, benar ya. Sekali. Dan setelah dari Wonogiri kita akan melompat ke Bali. Bus, berarti dari Jawa Tengah kita naik pesawat dulu ke Bali. Nyebrang ya. Nah, lama dong berarti. Karena nanti akan ada barong dari Bali. Ya. Masih dong. Luar biasa sekali. Jadi ini selama 3 hari Java International Folklore Kabupaten Temanggung 2019 digelar. Ya, benar. Dan untuk hari ini, malam hari ini khususnya untuk yang deket-deket dulu, ya kan? Ya. Nah, kita ke Bali dulu. Kalau besoknya, Sabtu dan Minggu, kita akan menjelajah ke 10 negara ASEAN. Ya, dan untuk mengawali rangkaian acara pada malam hari ini, kami mohon dengan hormat untuk seluruh hadirin tamu undangan untuk berdiri sejenak, meningkatkan rasa nasionalisme kita untuk menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya.